Video kali ini guys, ada aksesoris helm gas baru guys. Kalian tahu gak sih teman-teman? Seperti ini gasnya. Jadi ini gas bukan dipakai untuk masak ya teman-teman, tapi menjadi helm guys. Kira-kira siapa ya yang bisa mendapatkan helm tabung gas itu teman-teman? Nah, buat kalian penasaran, langsung aja yuk kita mulai gamenya. So guys, kali ini Sakurani sudah pakai helm nih teman-teman. Kalian tahu gak sih guys, sekarang itu ada aksesoris baru namanya helm gas. Coba ya, kita cek lagi nih kira-kira helm gasnya itu tercipta untuk Sakurani gak ya teman-teman? Ya gak ada guys, terakhir cuma ada helm penguin doang. Yaudah deh gak apa-apa, aku pakai helm yang warna pink ini aja kali ya teman-teman ya. Coba nanti kita lihat guys, kira-kira di Sakura ini ada gak ya yang punya helm gas. Yuk langsung aja kita pergi. Wah, sudah pada nungguin Sakurani nih. Iya Sakurani, ayo kita balapan naik sepeda. Oke Fumi, Chika, kamu ada gak sepedanya? Ya aku gak ada. Ya udah gak apa-apa deh, kamu ikutin aja ya. Aku naik sepeda punya aku nih yang di rumah aku. Tapi kamu naik apa? Naik yang tadi aja loh Fumi. Sepeda kamu mana tadi? Ini kan, ayo naik sepeda kamu. Loh kok Chika? Ya udah deh, Chika naik sepeda, Fumi naik skuter ya. Ih keren banget guys, Fumi naik skuter itu. Wah, yang lain juga pada punya helm ya. Iya Sakurani, cuman kita masih belum punya kendaraan sih. Eh lihat itu keren banget dia pakai helm ini. Apakah ini Sakurani? Kamu Sakurani bukan? Bukan, aku Takeo. Oh my god Takeo, aku pikir kamu Sakurani. Soalnya dari postur tubuhnya sama ya guys, cuman emang gak lebih tinggi sih guys. Yaudah gak apa-apa deh, ayo semuanya ikut aku. Lihat guys, sekarang Sakura sudah berbeda teman-teman. Sudah ada trek buat naik sepedanya teman-teman. Lihat tuh, wih ada yang lagi olahraga guys. Sejak kapan ya ada rumah di sini? Ada pos rondanya juga loh, asik banget. Lihat tuh, hei kalian, kalian mau ikut naik sepeda nggak? Naik sepeda ya, tapi kita nggak punya helm Sakurani. Oh ya sudahlah kalau gitu. Yuk guys, kita cari yang lain aja kalau gitu. Wah ini kenapa ini? Ini loh mobilnya mogok. Oh pantas. Eh lihat deh guys, ternyata Bijuman punya warnet Bang Biju. Wih kerennya. Selamat Bijuman, semangat semangat kerjanya. Pantas guys ada kafenya juga. Oh ya by the way teman-teman, Sakurani kan mau jalan-jalan keliling kota Sakura pakai helm baru. Gimana kalau kita ke rumahnya Sakurani guys? Kita tanya ya, dia punya nggak helmnya? Sakurani. Wih, Sakurani udah pakai helm hijau guys. Coba kita lihat Sakurani, kamu punya helm apa? Tada, aku punya helm guys. Ya ampun, gemes banget. Kok bisa sih? Aduh, 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 aduh. Gasnya di kepala helmnya, dan lihat apa yang terjadi, mereka masih keliling-keliling kayak gitu. Sepertinya mereka ini lagi asik banget ya guys ini sepeda ya guys ya. Dan tuh Bumi kayak orang bingung, muter-puter. Tapi kalau kalian mau lihat lebih jelas ya guys ya, aku zoom deh tuh. Lihat teman-teman, jadi di sini ternyata helm barunya Sakurani itu seperti tabung gas LPG yang warna hijau itu ya teman-teman ya. Lihat tuh ada untuk buat gasnya, terus di samping-sampingnya itu kayak ada buat besi untuk angkatnya teman-teman. Lucu lah ya guys ya. Yuk kalau gitu langsung aja ya. Aduh-aduh, ini mereka kenapa sih guys? Kalau barbar seperti ini, jadi alurnya itu guys, kalau rumput
hijau itu. Eh, itu kenapa? Coba-coba kita datengin dulu. Permisi, permisi, ada apa ini? Oh, dia habis kecelakaan, Sakurani. Kok bisa? Iya, dia barbar banget naik sepedanya, makanya terjatuh. Ya ampun, begitu tuh. Sakurani, Sakurani, lihat ini. Aduh, Fumi, Fumi. Aduh, iya, Cika. Ya. Aduh, pusing, kenapa kayak begini? Lagian sih kamu ajak-ajak mereka. Makanya kalau lagi berkendara sepeda itu hati-hati, lihat tuh. Jangan sampai celaka seperti Tom Tachibana. Ya udah Tom, ayo kita bawa ke ini aja kali ya, guys ya, ke rumah sakit. Ayo Tom, ikut aku Tom. Enggak usah, aku udah sehat Sakurani. Oh ya sudah kalau begitu. Gimana nih guys? Kayaknya kacau banget ya. Itulah tuh Cika malah aduh, aku pusing nih Sakurani, tolongin aku. Aduh, Sakurani kok kamu bisa kayak gini? Udah sini ya, ikut aku aja yuk. Ayo kita pergi. Yeay, akhirnya aku digendong kamu gitu dong. Ya lagi tuh teman-teman kamu aneh banget, ngaco banget deh. Eh lihat, ada warung di sini. Wah, asik banget guys. Eh itu juga lagi ada bazar kayaknya deh. Cika, stop dong Cika. Aduh, kalian pada kenapa sih? Ayo kita pergi jajan yuk. Sakurani kamu mau apa? Aku mau ini aja ya udah Pak, pesen untuk 3 orangnya Pak. Eh berempat deh. Lihat tuh guys, tuh kan mereka ngebug teman-teman. Jadi kayak gitu aneh-aneh saja ya guys ya. Untung ini bukan sepeda horor guys. Jadi aku enggak begitu takut ya teman-teman. Kasihan tapi Sakurani loh guys. Aduh Sakurani. Udah ayo. Kalau gitu aku udah pesen untuk kita. Yuk kita lanjut lagi pergi ya guys ya. Coba kita lihat, oh di sini ada warung teman-teman. Ada pos ronda juga. Eh ada naik sepeda juga. Coba kita ajak ya Sizu. Wah, ada Sizu guys. Ayo ikut kita Sizu naik sepeda. Oke, coba kita lihat guys. Apakah dia naik sepeda? Oh, enggak teman-teman. Coba aku pindah karakter dulu guys. Aduh, aku pusing banget deh ngeliat kayak gini. Kenapa sih semua orang pada kayak gini? Ya udah kalau gitu Sakurani kamu mau ikut aku lagi enggak? Enggak usah lah Sakurani, aku di sini aja. Benar. Udah ikut aku aja yuk. Yuk kita keliling lagi ya. Ternyata di situ guys banyak tempat baru. Ada warung, ada juga kayak pos kamling. Pokoknya seru banget ya teman-teman ya. Bagus nggak guys menurut kalian? Walaupun lihat tuh kelakuan Cika aneh banget ya guys ya. Aduh, bikin susah jalan aja deh. Tapi buat kalian gak perlu khawatir guys. Kalau misalkan kalian mau keliling-keliling jalan-jalan komplek kayak Sakurani dan Sakurani ini, bisa banget teman-teman. Jadi kalian bisa datangin aja guys. ID propsnya itu ini dia ya teman-teman, 9316561277314 ya guys ya. Itu dia ID propsnya. Dan kalau buat kalian yang pengen juga buat helm tabung gas seperti Sakurani ini, bisa banget guys. Aku sudah buatin caranya dan ini dia tutorialnya. Thank you.
So guys, itu dia tadi tutorialnya gimana caranya Sakuroni bisa punya helm gas seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan dilepas dari skuternya guys, dia bakalan lepas ya guys ya, samping-sampingnya itu. Jadi kalian tinggal buat aja seperti yang aku udah kasih guys. Jadi gampang banget kok buatnya. Tadi juga ID propsnya juga udah aku kasih tahu ya guys ya. Soalnya di sini ID propsnya bagus teman-teman, seperti komplek baru yang ada di Sakura. Lengkap banget, ada warung, pos ronda, terus juga ada yang jualan. Pokoknya bagus banget ya guys desainnya. Tadi kalian juga tahu kan ID-nya. So kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan tutorial yang sudah aku buat. Jadi jangan lupa di-like serta subscribe channel aku, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys, bye-bye.